Assalamualaikum. Kali ini dalam video ini saya ingin berkongsi cara alternatif untuk buat ubat cacing kucing hanya menggunakan rumput yang biasa anda jumpa di tepi-tepi jalan ya. Jadi dalam video yang sebelumnya saya sudah ada upload video berkenaan ubat cacing yang dibuat dari asam keping hasil daripada rebusan ikan ya. Jadi itu video yang sebelumnya. Yang video ini adalah alternatif jika anda tidak ada asam keping ya. Tapi saya lebih galakkan anda guna asam keping lah ya. Kalau anda tiada, anda bolehlah buat cara ini ya. Okey, jadi sebelum saya pergi lebih lanjut untuk video ini, alternatif guna rumput ini, saya ingin sebut sedikit berkenaan video yang lepas ya, yang buat daripada asam keping ya. Jadi ada kawan kita yang bertanya, bolehkah kalau dia nak blender isi ikan dengan asam keping tersebut? Jadi saya tidak galakkan anda blender asam keping tersebut sebab asam keping ini dia liat dan susah untuk hancur. Jadi dia tidak akan tersebar di dalam isi ikan tersebut lah asam keping ini. Jadi kucing tersebut tidak makan lah asam keping tersebut, tak masuk perut ya. Jadi apa yang lebih saya galakkan adalah anda potong kecil-kecil isi kecil-kecil asam keping tersebut. Lepas itu anda campur, anda gaul dengan sedikit dengan isi ikan. Lepas itu anda berilah kepada kucing tersebut. Dan juga kalau anda tak mahu rebus ikan, anda tak mahu atau anda tidak mempunyai ikan tapi anda nak guna juga asam keping tersebut untuk merawat kucing yang cacing, anda boleh juga guna. Tapi sebelum anda guna tu, anda perlu didihkan air dalam biar dia menggelegak mendidih, lalu anda masukkan asam keping dalam tu selama 10 minit sebelum anda ambil dan anda potong kecil-kecil untuk diberi pada kucing dengan campur kepada isi ikan ke makanan atau makanan kucing supaya kemasaman asam keping tersebut dia berkurang sebab asam keping ini dia terlalu masam lah sebab itu kita rebus ya. Jadi tanpa membuang masa lagi, dalam video ni saya nak berkongsi cara yang alternatif yang untuk buat daripada rumput ya yang anda biasa jumpa di tepi-tepi jalan. Okey, jom. Okey, sekarang kita akan pergi cari rumput ini ya. Okey, rumput ni biasa dia tumbuh di tanah berpasir yang kering di tepi-tepi jalan ya. Okey, dah jumpa macam ni. Jadi inilah rumput yang saya sebut dia. Rumput ini nama dia rumput sambau ya. Jadi anda perlu cabut semua ni dengan akar-akar sekali ya. Anda cabut dengan akar-akar sekali ya. Anda cabut semualah ya. Okey, inilah rumput yang dinamakan rumput sambau ya. Jadi apa yang perlu anda buat adalah okey, jadi apa yang perlu anda buat adalah macam video yang sebelumnya, kita menggunakan teknik yang dipanggil sebagai saintifiknya decoction ya. Dalam bahasa mudahnya kita rebus benda ni ya. Jadi benda ni, rumput ni, anda mula-mula anda bersihkan lah ya. Mula-mula anda bersihkan betul-betul biar semua tanah-tanah ni dia hilang ya. Anda bersihkan betul-betul ya. Yeah. Jadi anda bersihkan ya, biar semua tanah tu dia hilang. Jadi seterusnya anda sudah bersihkan apabila anda sudah bersihkan ya, anda sudah buang semua tanah-tanah ya, anda masukkan dalam periuk kecil ya. Ini periuk kedai Eko RM2 je ya. Lepas tu macam video yang sebelumnya, anda ambil dalam 2 cawan air ya. Anda ambil 2 cawan air. Satu cawan ya, satu cawan. Dua cawan ya. Jadi apabila anda masukkan 2 cawan air, anda letak atas api, anda buka api yang perlahan ya. Api yang perlahan macam ni. Lepas tu anda tunggu sehingga lebih kurang dalam 50 minit dia akan menjadi separuh ya. Lepas tu hasil rebusan air tu, itulah ubat ubat cacing kucing ya. Anda boleh suap kepada kucing yang ada masalah cacing ya. Jadi itulah ubatnya ya. Okey, itulah ubat alternatif ubat cacing kucing ya. Kalau anda tak nak guna cara ni, anda boleh guna asam keping ya. Yang guna asam keping macam dalam video yang
sebelumnya ya, ada dalam link di bawah ya, di bawah video